Pemirsa, PT Solusi Sinergi Digital TBK melalui anak perusahaannya PT Integritas Jaringan Ekosistem Wave meresmikan layanan terbaru konektivitas terintegrasi yaitu Wave Connect dengan kapasitas awal terpasang mencapai 5,6 terabyte per second dan potensi kapasitas maksimum 32 terabyte per second diharapkan menjadi salah satu alternatif menjanjikan bagi perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. PT Solusi Sinergi Digital TBK Surge melalui anak perusahaannya PT Integritas Jaringan Ekosistem Wave meluncurkan layanan terbaru konektivitas terintegrasi yaitu Wave Connect. Peluncuran yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung tersebut dibuka secara langsung oleh Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital TBK, Rudiantara melalui virtual. Dengan kapasitas awal terpasang mencapai 5,6 terabyte per second dan potensi kapasitas maksimum 32 terabyte per second diharapkan menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan bagi perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Saat ini perusahaan telah menyelesaikan segmen pertama pembangunan infrastruktur jaringan serat optik sepanjang jalur rel kereta api Jakarta-Bandung, Jakarta-Bogor. Dan rencananya keseluruhan jaringan yakni sepanjang Pulau Jawa akan terselesaikan pada bulan Desember 2021. Ini adalah sebuah perusahaan di mana kami akan berupaya untuk melakukan transformasi digital, percepatan dari digitalisasi di Indonesia itu. Jadi kami mengusung sebuah tema yang kami sebut solutionpreneur. Jadi kami itu sangat pro dengan UMKM, entrepreneur-entrepreneur, dan lain sebagainya. Jadi kami dengan ekosistem yang kami miliki ini berupaya untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang makin kuat yang didukung dengan teknologi digital. Nah, untuk melaksanakan itu, kami itu fokus dengan menjadi sebuah perusahaan konektivitas infrastruktur. Jadi kami itu sekarang memiliki beroperasinya itu memiliki tiga pilar bisnis. Yang pertama itu adalah konektivitas ya, kami memiliki backbone. Terus yang kedua, kami akan berupaya untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari secara paling terjangkau semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, kami juga melakukan komersialisasi melalui media advertising dan juga konten-konten hiburan. Pada kegiatan ini pun perusahaan meluncurkan aplikasi yang dapat menjadi solusi bagi para pemilik usaha internet provider atau ISP. Dengan aplikasi ini, seluruh customer dari ISP yang berpartner dengan Wave akan dapat menikmati layanan berkecepatan tinggi dari Merak hingga Banyuwangi secara terintegrasi. Alhamdulillah ya, puji Tuhan dan puji syukur pada kesempatan kali ini kami dari PT Integrasi Jaringan Ekosistem atau yang dikenal dengan brand Wave itu kami meluncurkan produk pertama Wave Connect gitu. Nah, Wave Connect ini berbasis serat optik dengan kapasitas besar di mana ditunjang dengan solusi teknologi yang handal dan teknologi yang muktahir, dan ini yang baru pertama di Indonesia kita menggunakan tiga transport terpisah secara langsung di mana transport DWDM yang kami implementasikan itu terdiri dari 4 ring dengan total 6 ring yang akan baru kita implementasikan di 4 ring, dan harapannya juga ini bisa ke pulau-pulau lainnya selain Pulau Jawa gitu. Dengan solusi dan teknologi yang kami buat ini, besar harapannya bisa merubah paradigma internet atau kebutuhan data komunikasi di mana bisa jauh lebih murah lagi, lebih dapat terjangkau dan lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Lewat ekosistem yang dibangun PT Solusi Sinergi Digital Surge dan PT Integrasi Jaringan Ekosistem Wave, masyarakat akan dapat menikmati pengalaman berinternet dan hiburan yang jauh lebih baik dengan harga yang terjangkau. Yuana Kurniawan, Bandung TV.